Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam yang seperti kita rasakan saat ini. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sudah subuh menjelang jam 6 atau jam 6 lewat sesene, kita isi jo waktu awak dengan maululang kaji. Kini awak membahas surah Ali Imran ayat kalimu balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, iko masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat nang kampe balik. Ayat kampe balik itu menceritakan tentang manusia itu diwarnai, dihiasi, dipengaruhi oleh cinta syahwat, baik itu perempuan, anak-anak, atau banyak, monggo pitih, ameh, perak, boku duwaca, batarana, punya kebun, itu manusia diwarnai, dihiasi dengan rasa cinta terhadap hal demikian. Lalu kemudian di ayat nakalimu balik ditegaskan, kul, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, katakan kepada umatmu, kepada kaummu, wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bikhairin min dzalikum, maukah kamu aku beritahu, aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih baik dari demikian. Jadi pertama, secara naluriah, secara psikologis atau keinginan manusia, kalau teori Adam Smith itu kan mengatakan manusia go punya keinginan yang tak terbatas. Ingin harta banyak, dapat jiotu ini dulu, ingin tiga, dapat jumlah ini lima dan segala macamnya, dapat ambil batang bahlu ambil ini. Itu ada di dalam diri manusia, zuyina, dihiasi itu. Lalu kemudian dikunci di ayat lima balik, a'unabbi'ukum bikhairin min dzalikum, maukah kamu aku beritahu, aku ceritakan, aku kabarkan dengan yang lebih baik dari demikian. Atuh. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi kata Allah Ta'ala, jadi pertama itu namanya adalah istifham takrir, peneguhan. Dia muah dak? Dicari tuan, dijalan, disampaikan lebih ancak dari nan disampaikan dia teh. Atu cinta pada harta, kepada anak, kepada wanita, tahta dan lain-lainnya. Atu di, atu nan lebih ancak. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang mereka bertakwa, mereka takut akan syirik terhadap Tuhan mereka. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi mereka yang bertakwa, yang takut dengan syirik, mereka itu akan mendapatkan sorga. Sorga yang digambarkan di dalam Al-Quran mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya. Satu. Jadi bagi orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka, merawat diri mereka, merawat ibadah mereka, menghindar dari yang dilarang, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan, maka mereka akan mendapatkan surga. Kemudian apalagi? Wa azwajum mutahharah,
mereka akan mendapat pasangan-pasangan yang suci. Jadi godanya sekedar istri adalah, tapi memang penjelasan di dalam tafsirnya disebutkan pasangan yang suci itu adalah perempuan yang suci dari haid dan lain-lainnya. Jadi nanti diberikan di surga atau balas bagi orang bertakwa dapat pasangan. Kalau ada laki-laki itu dapat bini deh, perusi deh itu pasangannya. Kalau ada laki perusi, dapat suami deh. Tapi dijelaskan di dalam tafsir kan selalu yang didefinisikan pasangan itu adalah perempuan. Dan dianggaplah kau diskriminasi ke? Awak tu baku awak mana pelaki ni lo, mana mana lo, mana pelom pulai ni lo. Bukan laki lah ya, pasangan artinya adalah sebagai balasan. Kalau dia laki di dunia lelo, lo lo ancak lepek ni. Oh ya, ayo. Setiap terjemahan Al-Quran atau pengajian, aku selalu mendengar itu seolah-olah ya, surga itu yang dimimin itu laki-laki yang banyak. Laki-laki yang dapat bidadari sampai 70, yang segalanya, yang cantiknya bukan main. Tapi ya maaf, saya enggak pernah, ya jarang sekali lah mendengar perempuan yang cuma dibilang surga aja. Jadi artinya tadi kan disebutkan pasangan yang bersih. Pasangan, lalu kemudian banyak tafsir bukan itu berbentuk diskriminasi. Karena memang perempuan itu mengikut kepada laki-laki. Perempuan itu dia adalah mengikut bagi laki, kemudian dia adalah pasangan dari laki-laki. Bahkan proses penciptaan perempuan itu sendiri itu dia adalah dari tulang rusuknya sebelah kiri laki-laki. Yang dianggap beko bahwa batu hanya bantunya akan dihibur atau ditawarkan surga itu seakan-akan bagi laki-laki. Tidak. Kan banyak ayat mengatakan apa kata ayat alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada lagi mengatakan man amila solihan min zakari wa unta, orang-orang yang beramal soleh apakah mereka laki-laki ataupun perempuan. Memang penyebutan laki-laki selalu di depan perempuan. Memang yang pertama manusia yang diciptakan itu adalah laki-laki, itu fakta sejarah. Kemudian laki-laki itu memang diberikan pasangan. Itulah diberikan Nabi Siti Hawa. Itu kan fakta sejarah. Nabi Salomo cendok bahwa proses penciptaan Hawa pun itu adalah dari tulang rusuk kidahnya laki-laki. Berarti dia adalah sebagai pasangan, sebagai pendamping di sebelah kiri. Kau banyak lo kajian filsafat deh, bah mau kau indah sabalah teh, bah anak bahagian organ tubuh subuh dia muko, bah mau nunda di belakang deh. Tapi dia adalah pendamping, dia adalah di samping laki-laki. Maka banyak kelirunya sebenarnya, oh kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan yang ada di belakangnya, tidak ada di belakangnya. Perempuan itu adalah di sampingnya. Nah, jadi nak sedih lo awak soal itu tuh dong, karena memang bukan berarti itu melemahkan dan merendahkan perempuan. Dan aku termasuk orang yang selalu mengkaji perempuan itu dia punya hak dan dia punya kewajiban dan dia punya kesempatan sesuai dengan potensi nikmat yang Allah berikan terhadapnya. Jadi kalau di Sikoko mungkin ada diistilahkan dengan bidadari. Konsep bidadari itu di Sikoko adalah pasangan-pasangan yang suci.
bahwa namanya bidadari atau apalah, wallahu alam. Yang jelas bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman, mereka itu akan mendapatkan surga. Satu, kan cerita tadi kan manusia itu dihiasi dengan syahwat. Laki-laki kok benda pasu jadi produksi itu awalnya. Kan itu kaji duduk munasabah ayat kau dari awal itu disebutkan laki-laki itu dihiasi dengan cinta syahwat. Penyebutan pertamanya adalah minan nisa, perempuan, kemudian adalah wal banin, baru anak, baru kemudian wal qanatiril muqantarah, baru harta. Tarak memilihnya kini laki-laki gua kau produksi kau anak kau harta, makin pilih laki-laki mencinganguhi laki-laki kan jelas berisi itu wale mangkonyo. Hei, jadi tu lo tu dia tu ado nantinya lebih ancak dari itu. Nah, do pakai hain-hain gay do. Itu motivasi dalam berarti bahwa cangkup bana laki-laki kau bukan. Tetapi memang secara naluriah, secara kemanusiaan yang normal eh, condong mata laki-laki itu kanan rancang. Mangkoe wanita kan pertama sukses laki-laki gua di wanita, bisa hancur karirnya laki-laki gua bisa di wanita bini, bisa lo di wanita yang lain. Kini kok dingin, oi ado di kaban ado kon lebih ancak dari tulai, jangan naruh di itu je, itu masih pakai kotoran itu. Pakai haid deh. Di dalam tafsir sepian nanti balasan bagi orang bertakwa itu, bagi orang yang beriman itu dape deh nyok, pasangan yang rahasia yang suci. Kalau nak perusi ko ingin bana aja laki-laki ko litalo deh mengecelan suang, jarang ya kan ko adon aja kecayon cene malu-malu ya kan. Kadang-kadang niang tado, niang tado yo je. Kan ado malu eh harga diri mengejar yo tuan. Yo tu, walaupun dah roba naik, nak mau menyampai. Cuma laki-laki kejar tu. Walau tuan dia ni. Istilah kejar anak ini langsung nyaman yang baik je kan, mengungkapkan perasaannya sekali. Itulah contoh. Nah, jadi iko mengkonter atau mengkonfirmasi tentang sebelumnya bahwa manusia cenderung suka kepada wanita, anak, kemudian harta atau kodo dari ame perak. Sampai umat Allah mengurangkan kok bajale-jale yang gue atu ame perak kudu nanaca bah kudu anca atau alai adolo lawan tarana, tarana ado alai tumbuh-tumbuhan kebun adolo bagat tidur dia. Nah, ya bla 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 lah. Nah, artinya adalah kalau dari ayat sebelumnya kan dikatakan zalika mataul hayatid dunya, itu adalah perhiasan, perhiasan hidup. Itulah manusia yang memang manusia kau memang tasabui fokusnya tu arahnya ke laki-laki, karena laki-laki sebagai penggerak. Kalau seandainya perempuan itu baik, kalau seandainya suaminya baik, lah jangan dibunat dia tu ya, jangan dianggap lo diskriminatif lo, kok kelompok feminim kok dilawan-lawan aja kok. Oh, agak bareng sabarlah bantu ya. Tidak. Dalam ayat-ayat lain memang disebutkan man amila solihan min zakari wa untha. Kemudian ada dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kamu kum itu berarti itulah masuk. Ketika disebutkan kum berarti ada laki-laki ada berusi. Tapi kalau disebut kunna memang fokusnya perempuan itu di dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu.
huwa umahum ya umahunna. Jadi huwa apa? Dia laki-laki. Ia dia perempuan. Kalau kum kum itu kamu mukhatab, mukhatab tapi memang dikhususkan kepada laki-laki, tetapi ketika disebutkan laki-laki di dalamnya latabau perempuan. Tapi kalau perempuan dikhususkan enggak tabau laki-laki dah. Lah, tunggu itu. Kalau disebutkan namu kunna perempuan, kamu perempuan enggak tabau laki-laki dong. Tapi kalau latasabui laki-laki, ada yang khusus laki-laki, ada latabau perempuan di dalam. Nah, jadi itu apalagi yang akan diberikan kepada mereka yang bertakwa? Waridwan, yaitu keredaan, keredaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan surga, menggelitik pertanyaan dari orang tua laki-laki, kau selalu diiming-imingi dengan surga, diiming-imingi dia produksi. Iyo ba magaknya cumpulah kan. Kami laki-laki kau memang itu adanya. Godaan terberatnya itu di situ. Sesuai yang gender ya. Iyo gender, tapi kan cerita kalau laki-laki dia nuan. Nanaga barek rasa sukunya ke perempuan itu. Makue perlu laki-laki kau diampe, diberikan kesempatan itu untuk ampe. Aduh kau, sekarang kan Nabi Dawud sambil ngomong sembilan kanyo ganuan satu kanyo ganuan satu kiroe nang gadih ko nang perusi ko adalah acalan tunangan dek nak buah eh. Tapi baale nak namonyo atau manggi tampuk daun tak cila bar balas sau jantung masali apa amagan ayo jo akhirnya tu mandi tegur dia Allah Ta'ala. Kamu membuat spekulasi je, ah 99 lo diganu aja lah satu je. Kira we langsung kena tegur. Itu contoh bukan berarti bermaksud apa-apa, tapi kesempatan memang diberikan. Aduh kini kan orang mencuba untuk mengkalkulasi jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki. Oh, data statistik jumlah perempuan lebih banyak dengan jumlah laki-laki. Ternyata kawanan pun mencoba memilah-pilah data. Memang ya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi dipilah-pilah datanya, perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki itu adalah perempuan yang usia 50 tahun kating. Alasan jo, kok kayo jo laki-laki kok ingin membagi laki-laki sekian perempuan salam mahelah nan umur 50 tahun kating. Anya nak lo nak muah dia jo nan gadih lo muah ye. Kenapa guys? Kok kayo kam menyalam mae salam mae lah itu. Nah, itu salam mae. Anya nan lo nan dia noi. Itu bahala coba selebo lo mah. Jadi ada tiga yang Allah berikan ketika manusia diwarnai, dihiasi dengan rasa cinta terhadap perempuan. Kok rasa cinta? Kok Allah Ta'ala mengecehkan rasa cinta terhadap perempuan, suku, kaum manusia, sayang kanak. Nah, kok sayang kanak lah bang? Apalagi lebih lu dari itu adalah cucu. Nah, itu kalau lu adalah cucu itu lebih dulu itu lain. Tidak ada filter itu lain. Tidak ada rasional itu lain. Dulu kanaknya cengke, ketat, rasional. Ubah naik kok semacam. Tiba di cucu. Bagi cek anu, ada anak-anak Jokowi dalam sebuah talk show. Jangan dianggap menjadi anak presiden ini nyaman. Jangan wawak cuma rasa orang. Ini lebih nyaman itu adalah jadi cucu presiden cek. Mau jonjak ke mangan-mangan ada orang nak kamerang tu. Tapi kalau jadi anak presiden je, alu mangan-mangan le alai burang je. Alah seiko lah itulah je. Jadi lebih nak lancar jadi cucu pula je.
Nah, oleh karena itu kemudian diberikan penjelasan ada yang lebih baik Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Yaitunya Allah berikan surganya. Jadi surga itu adalah sebagai reward, sebagai balasan bagi mereka yang bertakwa. Tentu mereka bertakwa yang beribadahnya hanya karena Allah. Aman duduan sorgo jo ikhlasnya karena Allah. Dan beko beribadahnya tak beribadah dek karena sorgo atau nyo beribadah dek karena takut karena aku itulah syirik lah nama itu. Karena ditafsirkan di siko lilladzina taqaw bagi mereka yang bertakwa. Taqaw di siko adalah mereka takut akan syirik. Takut mereka terjerumus di dalam syirik terhadap Tuhan mereka. Baru kemudian mereka yang akan diberikan surga. Artinya adalah bahwa beribadah mereka bukanlah karena de harus surga, bukanlah de karena takui neraka. Nah posisi surga dan neraka itu adalah lilladzina taqaw, ada peruntukan. Peruntukan kalau nyolai beriman dan bertakwa, beribadah nyolai karena Allah Ta'ala, inyo akan mendapatkan surga. Paham ko anu takwi wago ko koso naraku wago ko sama yang wa deh sama yang kalau takwi de naraku ndak ada beno apa-apa itu lah. Jadi surga jo naraku itu bukan menjadi sesuatu yang dicinta dan ditakuti, bukan itu menjadi tujuan. Nyo adalah kecurang kini ko hasil output dari ibadah wa dagialah penghargaan, dagialah balasan. Karena memang dijanjikan Allah. Kan surga itu dijanjikan Allah. Nah, surga itu aku janjikan bagi orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Khusus disediakan bagi orang bertakwa. Lalu kemudian dan Allah Ta'ala sudah dipastikan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar atau menyalahi janjinya. Ana disebut Allah Ta'ala akan ditepati. Allah nabi sunnah ingkar janji. Nah, itu untuk orang yang bertakwa. Kok gambaran surga itu mah? Oh, mbak aja nih karanda, mbak aja pinta mulia karanda balaku. Jadi gambaran sungai yang mengalir di bawahnya kok kan gambaran keindahan. Indah, takah itulah kekiruan mengalir di bawah sungai yang ada cagi ada waktu. Nah, sana matumandang. Kholidina fiha memang ditakdirkan untuk kekal selama-lamanya. Kalau lama solo surga itu nak doa kalau lapet tu lek, nak doa ke keluar lek. Yang dianggap masih keluar tak kurang luar lah. Kau tidak. Artinya adalah kekal selama tak ada alam setelah tu lek. Aju lek. Hah? Nak doa pandai pandai ke do, lita ke nak ado, sakit pari ke nak ado. Kalau di surga tak boleh yang bersifat manusia yang terasa dewa siang malam lapar kenyang. Pokoknya nanan caknya lain bubu-buah tak boleh. Tak boleh dewa nama aju lain sama aju sama sudi duya aja lain. Kalau nak adu lo sembahyang atau kegiatan lain-lainnya tak bosan doa. Jadi bayang nak adu rasa bosan tu ke aju lain. Itu masih berpikir di duya aja aju lain. Awak nan jenuh awak, bosan awak, awak besok sibuk, tu kemudian mana-mana gembira aja di dalamnya, dah mana-mana, gak ada happy aja. Kuliah kena ayam gitu. Hah? Nah, dah bukan kena ayam. Iya itulah. Nah, doleh pokoknya. Pokoknya kini kau nak bisa lo membayang apa dia buat lo pengalaman lo masuk sini adalah ya. Tapi yang pastikan digambarkan seperti itu bahwa tentang keindahan surganya Allah kemudian memang disediakan bagi orang bertakwa dan itu kholidina fiha kekal selama-lamanya. Unlimited, nah ada perbatasan waktu lain. Mangai tu tuwo kan ada kan tuwo gini gua nak tuwo kan nanti tu lain samoye pade dia kasa doi ni ancah dia kasa doi ni ba ale
jannah dari mana jannah dari itu ya jannah nanti di surga anca sedunia lain ada tutup ukur lain lah kemudian diberikan pasangan yang suci wanita-wanita yang suci yo kadang-kadang mbak abu dia dia yo gugat tadi camu anak laki-laki untuk itu wale dan kemarin sih gue beri ya kok hanya laki-laki saja yang berbeda dari kan hanya berisiko tapi anti ya. Yo, yo dah belo lah, dah belo mulai nama ni lo pede mina. Oh, bida enam. Pokoknya istri yang soleha itu akan menjadi bidadari bagi suaminya. Menjadi bidadarinya. Lah. Menjadi bidadari dari suaminya kalau menang yang soleha. Cuman di dalam apa tu kan laki-laki ku dia diahi 70 bidadari. Jadi cemburu lah, nak doa cemburu ke sih nak doa, cemburu ke dulu nak nanti nak doa. Di dunia nanti cemburu banyak, nyalah semua ancak jalan kaji cemburuan, semua ancak sesaja mundo jadi cuma di dunia aku cemburu dia wah merasa kurang wah, aku merasa lebih, ya kan itu, sakit hati, ni nak doa sakit hati doa ya. Nah, doleh lagi kan, doleh senang doleh. Nah, dan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat dengan semua hambanya, maka Allah akan membalasi semua dari mereka sesuai dengan amalan mereka. Jadi anak terima nanti itu anak kerajuan. Jadi itulah keindahan anak dapat itu adalah indah dari kerja wak semasa di dunia. Piko mana rasai wa berarti karo Jawa di dunia ne dah elok dulu. Ya si siap jalan wa. Lah sare mati lo ya. Nah, ya mati lo sare mo ko katawun cerito tadi tu ah. Nah, berdoa wa Allah Taala tentu wa selalu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Soal balasan itu nanti wa serahkan ke Allah Taala. Nah, jaleh wa kala dun segala suwa wa antikan semua taga semua-semua mengi ana wa supaya diri wa tajago diri kita bersama. Semoga selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Fa tabiru ya ulil absar la'alakum tuhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.